Bupati Lumajang Thoriqul Haq dilaporkan ke Polda Jatim oleh pengusaha tambak udang. Hanya dari BPN, itu hanya pertimbangan teknis. Menjadi klaster baru sebaran virus corona, pabrik kayu ekspor ditutup sementara. Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah justru menurun drastis. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.